saya ini dah rabun selama lebih kurang dekat 20 tahun juga. Rabun jauh, rabun dekat dengan silau. Jadi bila nak membaca tu kadang-kadang terlupa pakai cermin mata, jadi susah sangat nak membaca. Mata saya memang silau. Dari silau saya rabun jauh, dari rabun jauh saya rabun dekat dan saya pun bercermin mata. Rabun dekat ni, jarak paling dekat macam ni pun. Saya dah blur dah tulisan-tulisan dekat handphone sebab saya guna handphone all the time. Sebab saya bisnes kat situ. Saya sudah lama itu ada mata itu gagal. Sama jadi sinilah. Saya ini macam kosong-kosong. Ini saya sudah lama, lebih kurang 5 tahun saya ini macam orang sakit. Bila tengok dekat dalam Facebook ke apa semua tu, tengok ada Nur Ais ni. Jadi nak mencubalah. Saya ternampak satu posting daripada Pusian Mat Daud. So hati saya terdetik. Saya memang mencari sesuatu yang baik untuk masa saya. Alhamdulillah saya ini makan pagi dua, malam dua. Lebih kurang saya satu bulan lebih ada sehatlah alhamdulillah. Selama saya mencuba dalam satu botol ni habis, saya rasa macam pandangan saya tu dah okey. Membaca pun dah agak jarak macam ni dah boleh baca. Bila saya dah dapat satu botol tu, saya terus makan tak ada break. Maknanya orang kata saya konsisten. Setiap hari tu mesti ambil seperti mana Kak Odi cakap tu saya buat. Saya follow. And then saya makan tak sampai satu botol. Mungkin sebab saya konsisten, saya nampak hasil yang saya can say saya puas hati. Ini adalah tentang buah dan alhamdulillah saya sendiri dan aku perasaan yang Cik Jan rasa. Saya ucapkan terima kasihlah kepada Syarikat Nur ni yang telah memberi saya cenderahati ini. Tak terhinggalah ucapan saya terima kasih sangat. Actually saya sebenarnya terperanjat tau. Sangat-sangat terperanjat. Saya tak expect saya dapat minum. Alhamdulillah ini ubat lebih kurang natural lah. Ini ubat bukan side effect lah. Saya ingat ini side effect tara. Ini ubat siapa yang ada taplah. Saya minta doa Tuhan. Kasih umur panjang, kasih rezeki, kasih dapat barakat.